وما أريد فيها وجه الله فقلت والله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فأخبرته بما قال فتغير وجهه حتى كان كالصفر ثم قال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله ثم قال يرحم الله موسى قد أوذي بأقصى من هذا فصلى فقلت لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثا متفق عليه. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata ketika telah selesai peristiwa peperangan Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihkan pembahagian hasil harta benda yang didapatkan di dalam peperangan itu untuk sebahagian orang, dilebihkan pemberiannya. Beliau memberikan kepada seseorang yang bernama Aqra bin Hambis 100 unta. Beliau juga memberikan sejumlah itu kepada Uyainah bin Hisnin. Dan juga beliau berikan sejumlah itu kepada beberapa orang dari pemuka-pemuka Arab. Di hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak seperti biasanya, beliau melebihkan pemberian dari semestinya. Lalu ada seseorang yang mengkritik tindakan yang diambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembagian itu. Orang itu mengatakan, demi Allah, ini adalah pembahagian yang sama sekali tidak menganut kepada prinsip keadilan. Ini sudah tidak dibenarkan. Ya. Tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kata orang itu. Maka aku, kata Abdullah bin Mas'ud yang meriwayatkan dan menceritakan kejadian ini, maka aku berkata dengan bersumpah demi Allah, akan kuberitahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang ucapan ini. Maka aku datangi Rasulullah dan kuberitahu beliau apa saja yang dikatakan oleh orang itu. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar, maka berubahlah wajah beliau itu menjadi merah. Setelahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, siapa lagi yang bisa berbuat adil kalau seandainya Allah dan Rasulnya tidak berbuat adil? Rasulullah kemudian melanjutkan, Allah merahmati Nabi Musa di mana beliau disakiti jauh lebih banyak dari apa yang terjadi hari ini. Tapi beliau tetap menghadapinya dengan kesabaran. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, tidaklah ada dosa seandainya aku tidak akan lagi melaporkan pembicaraan-pembicaraan seperti ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesudah kejadian ini. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita masih membicarakan tentang bab sabar di dalam cerita yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud
Di sini ada contoh kesabaran yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di mana sekitar tahun 8 Hijriah ada peristiwa peperangan Hunain. Hunain ini adalah nama sebuah lembah di dekat kota Taif. Jadi antara Mekah dengan Taif itu ada lembah namanya Lembah Hunain. Disitulah peristiwa yang terjadi di sekitar tahun 8 sesudah Rasulullah dan para sahabat berhasil kembali merebut kota Mekah. Nah, maka setelahnya misi dakwah Rasulullah SAW itu adalah bagaimana penduduk Taif itu mereka bisa ikut menjadi orang-orang yang beriman. Namun tidak bisa dihindari pecah peperangan yang waktu itu terjadi di Lembah Hunain ini. Nah, setelah selesai dan kaum muslimin berhasil mengumpulkan beberapa harta benda yang secara sah dibenarkan oleh Allah untuk dimiliki, ghanimah namanya. Nah, di perjalanan pulang di daerah namanya Ji'ranah, mungkin yang pernah umrah miqat, mengambil miqat dari Ji'ranah, disitulah cerita ini disebutkan. Sekitar ya kurang lebih 20 atau 30 kilo lah dari kota Mekah, agak jauh. Nah, kejadiannya seperti yang tadi sudah dituturkan. Nabi pada hari itu membagi-bagi hasil yang didapatkan dari peperangan. Memang kebetulan hari itu banyak sekali. Kita tahu bahwa kota Taif itu kota yang subur. Yaitu kawasan termasuk peternakannya banyak. Jadi waktu itu unta, kambing itu sangat banyak didapatkan waktu itu. Ada beberapa orang atau sekelompok orang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan melebihi dari semestinya. Orang-orang itu ternyata adalah memiliki latar belakang sebagai para tokoh dan pemuka di kalangan kabilah-kabilah yang besar maupun kecil di waktu itu yang turut serta dalam peperangan Hunain. Di antara nama yang disebutkan itu ada Aqra bin Habis. Beliau ini tokoh yang ini. Kemudian beberapa tokoh-tokoh yang lain diberikan 100 unta, bukan main 100 unta itu yang sekolah besar. 100 unta, 100 unta, 100 unta. Yang lain itu ada timbul dari yang menyakitkan dan titik pejam, titik membangun. Ada kritik jatuhkan. Ini jenisnya kritik menjatuhkan. Orang itu menyatakan, wah ini sudah kada bujur, cara membagi ini sudah kada adil, ini cara dilakukan diri Allah. Masa begitu dia ucapannya ini ada ikan kepada sekali bukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membagikan harta benda yang dilipatkan kepada beberapa ratus kelompok orang yang dipemberian dibandingkan dengan yang lain. Nah, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengetahui hal itu, beliau bertahan dan bersumpah di depan mereka bahwa beliau akan laporkan ini kepada Rasul. Itu adalah mendengar beliau marah. Marah itu dilihat perubahan warna wajah Rasulullah SAW, merah marah. Namun sambil menahan marah itu, Rasulullah SAW besar di hadapan orang-orang di waktu itu. Jadi jangan Nabi, kalau sampai Allah dan Rasul itu tidak bisa berbuat siap lagi harapkan untuk berbuat diri. Jadi menegaskan apelakan itu adalah sudah memenuhi prinsip keadilan. Keadilan. Sekali pun beda-bedakan antara yang satu dengan yang lain. Nah, itu Rasulullah SAW menyampaikan. Allah melimpahkan rahmatnya dan Nabi Musa mendapatkan perlakuan yang menyakitkan.
jauh lebih sering, lebih banyak, lebih berat dibandingkan kejadian hari ini. Ya Rasulullah, ini kejadian yang sangat menyakitkan sekali. Dan banyak menyakitkan, tapi membahayakan. Kenapa membahayakan? Sebab kalau nama baik Rasulullah SAW itu dicemarkan, maka itu akan berpengaruh kepada umat seluruhnya. Ya. Kalau itu apa? Dalam kota, mungkin bahayanya tidak terlalu besar, karena bahayanya mungkin hanya ya baru saja yang menanggungnya. Tapi kalau Rasulullah SAW itu, beliau adalah orang yang dihormati, yang dikagumi orang. Kalau di zaman sekarang itu apa? Public figure, gitu kan? Nah, itu beda zaman semula. Pengaruhnya itu sama. Jadi sama nih. Nah, ya, goncangan lah begitu bagi umat kalau sampai Rasulullah SAW itu dipakai seperti itu. Jadi tidak hanya kita, tapi membahayakan. Maka Abdullah bin Mas'ud melihat itu Rasulullah SAW. Beliau tidak tinggal diam. Allah itu nanti Nabi Musa yang disakiti jauh lebih banyak, jauh lebih cerik dibandingkan dengan apa yang dialami hari ini. Tapi tetap beliau itu berubah dari perlakuan-perlakuan yang mereka itu. Nah, setelah itu Abdullah bin Mas'ud yang melaporkan Nabi kejadian apa? Kritikan pesumpah Allah ini, aku tidak akan lagi melaporkan perbuatan seperti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada karena beliau ingin Rasulullah merasa terganggu laporan-laporan semacam itu. Terganggu apa? Gak dengar itu, beliau jadi marah. Marah itu yang aku maksud. Apa? Yang langkah. Malah marah itu sesuatu yang sangat menegangkan bagi kita. Kalau marah itu stres. Kalau marah itu tidak nyaman. Ya, soal-soal bagaimana kita manusia memiliki kemampuan untuk bisa marah. Ya, marah. Pokoknya tetap terkendali. Dan terlihat dari akibat sholat kami. Bukannya marah yang melumpah, serapa, caci maki. Malah justru di tengah beliau tunjukkan itu, beliau memberikan sikap tegas dan memberikan cat. Nyaman. Ya, pada sahabat itu menangkan. Jadi sahabat itu benar. Apa namanya? Tidak pasti. Dan yang menangkan sahabat yang mungkin tidak saat itu isi, jadi Rasulullah ini tidak dikenal Musa Islam. Baik, beliau bebas dari ini, tapi beliau sabar menghadapinya. Nah, jadi tengah-tengah beliau marah itu ya, masih untuk memberikan sehat, menenangkan. Yang sebetulah seorang pemimpin, ya di kritik-kritiknya itu bisa membuat kegaduhan gitulah. Nah itu harus bersikap bijaksana, bagaimana untuk menenangkan orang-orang yang pernah terganggu dengan kritikan semacam itu. Karena dikhawatir kalau dia mengambil sikap bijaksana, malah mengompori, misalnya, itu akan bisa buruk dan membahayakan. Nah, gitu Rasulullah SAW menunjukkan akan dia. Dan beliau melakukan itu juga. Baikkan dari hadallah wabi hudah bukti. Mereka itu nabi-nabi dan para rasul utusan Allah dalam Quran adalah orang-orang yang Allah berikan petunjuk. Maka wahai Nabi Muhammad, ambillah petunjuk yang sudah ada pada mereka itu. Nabi alaihissalam penuh dengan ujian, tapi beliau melewati semua ujian dengan sabar. Dalam Quran itu yang paling banyak cerita Nabi itu cerita Nabi Musa dengan segala pengalaman pahit yang menggerikan. Ya masyaallah, Nabi disuruh dalam Al-Quran dan itu disuruh kepada kita untuk kita mengikuti jalan hidup yang dilakukan para Nabi ketika mereka menghadapi ujian. Nah, Rasulullah SAW mengucapkan kata-kata seperti yang beliau tadi sampaikan adalah memang itu perintah Allah SWT kepada Nabi. Agar tambah sabar menghadapi yang semacam itu. Bahkan kita tahu kalau kita hitung itu tahun 8 tahun ini berarti Nabi sudah berdakwah di Mekah kan 13 tahun tambah 20 tahun. Jadi kejadian itu sekitar 21-22 tahun sudah Nabi yang berdakwah. Selama puluhan tahun itu banyak sekali ya perlakuan kasar kepada Nabi, tapi itu sudah kenyang. Jadi itu bukan kejadian yang pengalaman yang pertama atau kedua, ini pengalaman yang sekian kalinya dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang insyaallah yang Rasulullah SAW itu adalah kebijakan yang beliau ambil. Tuan di dalam bagian apa namanya itu? Bagian ghanimah. Jadi seorang pemimpin boleh diberikan wewenang boleh untuk mengambil kebijakan atas dasar pertimbangan maslahat bagi banyak. Apalagi ini maslahat yang diberikan sebagai asas kemudian memberikan lebih ya kepada sebagian orang itu adalah maslahat maslahat. Karena satu syarat dakwah ya seorang adalah bagaimana korban muktiyah atau suksesnya memberikan pengaruh yang besar buat masyarakatnya. Karena itu sudah kebiasaan orang suksesnya di tokohnya AA dan yang BB. Dibakar mereka ini hanya bisa dibuka untuk beriman dan menjadi seorang Muslim yang baik. Nah, ke masyarakatnya pun akan seperti itu. Di daerah kita di apa di Indonesia ini ya, begitu. Jadi di daerah-daerah pedalaman ya, hidup suku itu kalau sudah kepala sukunya itu menyatakan diri masuk Islam, maka berbondong-bondonglah masyarakat itu Islam. Itulah satu cara yang ditempuh Rasulullah di dalam berdakwah. Makanya awal-awal berdakwah itu kan inilah tokoh-tokoh. Nah, tokoh itu. Pentan ke masyarakat, pemuka-pemuka, tokoh-tokoh atau jadi tokoh-tokoh atau bangsa masyarakat. Jadi tidak perlu memang itulah tabiat yang menghibur masyarakat. Dihulukan dihormati ini apa namanya itu diri para pemimpin-pemimpin masing-masing ada di dalam lingkungan masyarakat itu. Mereka-mereka ini adalah empat tokoh-tokoh yang baru nyatanya masuk Islam. Yang dalam Islam apa namanya? Alaf. Alaf itu artinya orang yang hatinya masih lemah perlu disatukan hatinya, dikuatkan. Ya. Nah, pendekatannya adalah salah satunya bagaimana mereka diberikan penghormatan, dihargai, bagaimana mereka hatinya itu bisa ditulukan dan di, apa, diberikan pelayanan sebaik-baiknya. Ya. Maka di dalam zakat itu ada salah satu mustahak untuk mendapatkan jatah zakat yang dikumpulkan itu adalah mu'alaf. Mu'alaf. Yang tujuannya adalah untuk supaya dalil dari Islam. Yang sudah pengalaman dalam hidup ini, bukan pingin keinginannya itu berdasarkan apa hukuman kok sama kok itu pelosok-pelosok katanya seperti itu ya. Orang bisa berubah kayaknya gara-gara sekar Indomie itu lah sekar dos itu bisa berkaitannya ya, yang tanya mungkin Islamnya yang kena ya. Karena didesak oleh Tuhan hidup lalu datang ya merhati kebutuhan hidupnya dibawakan beras dibawakan minyak karena diperhatikan dia perbaikinannya. Mungkin adalah salah satu penting di dalam jasa itu memberikan yang lemah ekonomi. Karena hidup ini memang taruhan lah, yang orang bisa bertahan hidup dengan memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Jadi orang semua berpakaian, orang apa? Demi untuk bertahan hidupnya. Salam selalu hati hal itu kepada kabar utamanya. Insyaallah ada zakat, ada sedekah, ada infak melalui macam bantuan yang lain. Banyak sekali di dalam Al-Qur'an maupun dalam surah 77 tentang perhatikan hal ini. Sampai misalnya beliau kufran. Kafaru ayyuna kufran. Ya. Hidup berpakiran itu hampir-hampir bisa membuat orang menjadi kufur. Nah, jadi hidup dengan kafiran itu orang tidak bisa mempertahankan karena tidak bisa mempertahankan keyakinannya dengan maka rela dia menjadi orang yang kafir. Jadi kalau ada orang melihat itu, sedang secara hati kecil, itu tidak menghendaki perbuatan itu. Siapa pun pikir itu adalah perbuatan yang tidak menyenangkan, membahayakan. Nah, tapi karena didesak oleh kebutuhan hidup, mau tidak mau dia imam. Itu adalah kufur ayat guna kufuran. Jadi bisa kena apa saja, karena dihimpit oleh kehidupannya yang sulit. Yang sempurna. Nah, dan yang satu ini tadi, kemaslahan di mana tekal segalanya dengan namanya itu dan semakin kuatnya para pemimpin itu kan kepada agama maka itu berdampak terhadap masyarakat masyarakat di dalam lingkungan suku atau kabilah itu. Nah itu sangat tidak ada sedikit pun datang dari kemauan pribadi Rasulullah SAW itu
Karena itu ada kaidah bagi pemimpin, tasarruful imam nautun lil maslahah. Jadi tindakan yang diambil oleh seorang pemimpin itu harus ikut kepada asas kemaslahatan. Kan pemimpin itu biasanya mengambil kebijakan. Kebijakan yang diambil itu harus mengikuti kepada asas kemaslahatan. Kemaslahatan siapa? Pribadi dan kemaslahatan banyak. Itu kaidah dan kaidah. Nah, Rasulullah SAW mengambilkan itu sebagaimana dia menjelaskan tentang kemaslahatan. Jadi luar daripada kerangka keadilan yang harus dilakukan. Kemudian Allah SWT mengajarkan kepada kita untuk kita mengambil ibrah, apa ibrah, pelajaran orang-orang yang sudah mengalami pengalaman hidup yang diri itu. Jadi dari sebuah mudah, di sosial yang diberat di wilayah al-web, di dalam kisah para nabi itu ada ibrah, ada pelajaran, dan buat orang-orang yang mau berpikir ke Allah SWT. Jadi ini sebelum ucap, mudah-mudahan Allah makhluk Nabi Musa, 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 Nabi pelajaran ambil nasihat untuk diri kita masing-masing saat menghadapi iman. Nah, jadi setelah kita bisa sabar dengan apa yang dialami oleh kejamaah dan ini dialami oleh orang dalam isi kehidupan. Bahkan masa jajan di kanan, sulit dan bersyakir mereka melewati. Nah, kita mungkin Rasulullah beri kepada kita. Jemaah Allah, jadi bagi yang hadir ini, menurut Tuhan, berjanji untuk tidak lagi membuat Rasulullah SAW berasa dan berada dalam laporan itu. Tapi cara mulai, ini dan jiatnya tadi. Jadi jari ulama sekali, selama itu tidak bahayakan bagi seluruh ulama dan tidak membahayakan di umat, maka Abdullah SWT merasa tidak perlu untuk setiap hari kejadian normal. Ketikullah SAW. Jadi saya merasakan hormat para sahabat pada seluruh sampai mereka ingin seluruh tidak bisa terganggu. Tapi terkait lapor itu adalah sesuatu yang bisa sangat membahayakan. Tetap mereka berlaku, orang diambil tindakan. Tapi kalau mampu membahayakan, maka diatasi di dalam sahabat sendiri, mereka tidak melaporkan. Nah, tadi, mengganggu Rasulullah itu yang ada yang diberikan oleh sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dari izin kita bisa untuk pelajaran lama misalnya dari masa ke masa selalu ada saya yang mendapatkan ujian. Itu soal yang biasa, tidak perlu kita terlalu kecil itu ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengenai hal itu. Tapi bilang itu, apalagi tingkatan Nabi Rasul itu jauh yang daripada ulama-ulama penerus para nabi. Cuma yang harus kita ambil pelajaran kalau kita para ulama, ya, memang bahayanya sangat besar. Bahaya besar, bagaimana? Ya, kepada seorang nabi dan seorang rasul. Misalnya saja kalau seorang ulama ini gibah, dia ada segibahnya pun, ya, menggibah orang biasa. Ya. Untuk mengingatkan orang ulama, ada memperbaiki yang besar. Kalau orang ulama itu fitnah dicemar, maka kalau memulihkannya itu memerlukan ulama. Dan belum tentu bisa berhasil memulihkan atau memperbaiki seorang ulama itu. Dan tadi itu ada semuanya pasti dibalik semuanya yang hendaki dari berbagai kejadian yang masalah. Nah, ulama itu ulama itu karena memang itu sesuai dengan apa yang diceritakan dalam hadis-hadis dalam Rasulullah dalam pendian Nabi. Tidak menceritakan tentang orang biasa, cuma dari sisi orang dalam bilkan para tokoh yang sangat berat dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, jamaah Allah baik itu ataupun pengulang sama-sama belajar dari masa lalu ya, para nabi dan rasul turun dari kisah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak berdakwah di luar mana yang kita rasulullah bersisa baik baik nah, semua tapi dengan kesalahan tapi lari dari sana tapi ada yang paksa dengan masa yang lebih tidak makanya lewat baik dari sana baik itu memang banyak yang dalam yang dalam hidupnya akan dikatakan di dalam salah satu hadis kematian itu berkaitan dengan kurban sholat di dalam apa agamanya. Jadi kalau misalnya ulama itu bukan dia orang biasa, maka cobaan diri dan tidak bisa. Oleh sebab itu untuk meredam jangan sampai tidak bilang tidak perlu tidak minta malah justru tambah penambah masalah masalah bukan salah betapa. Itu yang semoga kita perlu sampaikan. Yang kedua itu kemudahan juga kita mohon sama Islam ya berjuang kuat melalui perlakuan-perlakuan saat perlakuan ya teror itu dia sebagai nabi dan kita juga memberikan doa senantiasa melimpahkan rahmat yang besar besar sebagai nabi bila menjadi musyrikan seperti itu mudah kita semoga nanti kepada Allah Subhanahu Wa Taala terutama bagi kita yang terus menghadapi dengan kesabaran kabar dengan dengan Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma shalli wa sallim
Bismillahirrahmanirrahim.